Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanbi. So, jadi video kali ini akhirnya kita dapat bocoran item free lagi teman-teman. Item free atau event yang bakalan rilis di Roblox nanti. Dan ya, aku yakin kalian bakalan seneng banget karena item-item dari event ini tuh benar-benar keren banget guys. Jadi so ya, sebelum ke videonya jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe kalian ini buat yang belum, share juga ke teman-teman kalian. Dan ya, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, di sini yang pertama tuh bakalan ada event baru lagi, yang dimana di sini bisa kalian lihat, di sini bakalan aku baca iHeartMedia Awards, iHeartMedia Awards X Stated Farm teman-teman. Dan di sini ada tulisannya, inilah satu lagi item acara yang mungkin ada juga piala untuk iHeart Awards, tetapi kami tidak tahu apakah ini untuk dekorasi atau item. Jadi ini cuman baru kayak bocoran aja, kayak bakalan muncul topi ini. Topi ini sama kayak tongkat ini teman-teman nih. Tongkat ini tuh kayak penghargaan awards gitulah ya kayaknya. Dan masih belum tahu juga item ini tuh bakalan jadi item free atau enggak. Jadi intinya nanti bakalan ada event baru gitu di Roblox, yaitu yang ini nih, iHeartMedia Awards X Stat Farm teman-teman. Jadi ya seperti itulah, jadi kita tinggal tunggu aja informasi lebih lanjut misalnya nanti event ini udah rilis ataupun udah di tweet lagi sama Roblox Event Lex ini teman-teman. Oke lanjut. Nah di sini ada video teman-teman dari Fifth Team ya, yang dimana di sini tuh videonya ini bakalan aku putar nih ya. Ini tuh kita kayak semacam reaction aja dulu. Dan ya di sini tuh kalian kayak harus nyari egg gitu teman-teman. Aku nggak tahu ini bakalan jadi event egg hunt atau enggak, tapi ya mungkin aja event egg hunt bakalan ada lagi gitu. Itu bisa kalian lihat ya, ini kita kayak nyari-nyari telur gitu teman-teman. Nah tuh, oke, jadi ya cuman kayak gitu doang teman-teman videonya. Dan aku nggak tahu ini bakalan jadi event egg hunt atau enggak, jadi ya kita tinggal tunggu aja informasi lebih lanjut lagi deh. Semoga event egg hunt tuh ada lagi ya, karena aku kangen banget sama event egg hunt yang dimana kita rame-rame mencari telur gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, setelah aku baca komen ya di sini, bahwa di sini tuh kata si 6 tim Six Digit, it was cancelled in 2022. They asked Roblox if they could make a continuation to EH18. EH itu egg hunt. Ekhan 18, it will be EH22, just more egg that people called get in EH18. Roblox didn't reply ya. Jadi di sini kalau diartiin itu dibatalkan pada tahun 2022 gitu. Dan mereka bertanya kepada Roblox apakah mereka dapat membuat kelanjutan dari Ekhan 2018 ya. Tapi kata Roblox tuh, Roblox tidak menjawab gitu teman-temannya. Jadi intinya kayak gitulah ya. Nah terus di sini ada event Chain Smokers teman-teman. Sebelumnya kita juga udah pernah bahas event Chain Smoker, dan event ini tuh belum rilis teman-teman. Dan di sini event Chain Smoker ngeluarin beberapa item lagi teman-teman ya. Jadi kalau aku artin di sini, the Chain Smoker berikut adalah lebih banyak item dari Chain Smoker Concert Tycoon dengan total 20 item dari event saat ini. Ya teman-teman, jadi ya ini dia itemnya, ada handset, ada kacamata lagi, terus ada kayak rantai di lehernya kayak shell gitu, terus ada rambut teman-teman. Ini rambutnya sumpah gradiasi warnanya keren banget ya. Mungkin beberapa dari item ini bakalan bisa kita dapetin secara free, I don't know, mungkin kita tunggu nanti aja teman-teman setelah event ini rilis. Pasti kalau event-event kayak gitu nih bakalan ada beberapa yang free, bakalan ada beberapa yang bayar juga, atau mungkin nanti bakalan ada yang limited seperti event-event sebelumnya ya kan. Nah di sini juga ada lagi katanya juga bocor, ada beberapa jaring apa sih kayak pet anjing dan alat musik lainnya, tetapi mungkin untuk konser ya. Tetapi ini katanya mungkin ini cuman buat kayak dekorasi konsernya, bukan buat itemnya juga. Tapi di sini kan dia masih bilang tapi nih ya, kita juga belum tahu gitu ya kan. Nah di sini juga ada item lagi teman-teman, yang ini kayaknya item ini tuh bakalan jadi item limited ya guys ya. Aku bakalan translatein dulu sebentar. Oh ya benar teman-teman, jadi di sini dikasih tahu bahwa berikut adalah item limited dari konser Tycoon Chain Smokers. Kami masih belum tahu kapan akan acaranya akan dimulai atau kapan akan dirilis item ini. Jadi item ini tuh
kayaknya bakalan bayar gitu, dan item ini tuh bakalan jadi item limited gitu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi itu dia bocoran-bocoran event atau item free yang bisa kita ambil atau yang bisa kita ikuti nanti eventnya di Roblox. Jadi so ya, makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya sampai ke next video guys, bye bye.